kasih lebih besar daripada bahasa atau perkataan. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Pasal 1 Korintus 13 ayat 1-13 adalah lanjutan dari pembahasan Paulus tentang pertanyaan mengenai karunia rohani. Di sini, ia menekankan bahwa memiliki karunia roh tanpa mempunyai kasih tidak berguna sama sekali, ayat 1-3. Jalan yang lebih utama lagi ialah menjalankan karunia rohani dalam kasih. Sebagai satu-satunya keadaan di mana karunia rohani dapat memenuhi kehendak Tuhan, kasih haruslah menjadi prinsip yang mengendalikan semua manifestasi rohani. Karena itu, Paulus menasihati jemaat Korintus untuk mengejar kasih itu dan berusaha memperoleh karunia roh. Mereka harus dengan sungguh-sungguh menginginkan hal-hal dari roh, karena mereka dengan tulus ingin menolong, menghibur, dan memberkati orang lain dalam hidup ini. Marilah menjalankan karunia rohani yang kita miliki dalam kasih kepada Tuhan dan satu sama lain. Semoga Tuhan Yesus memberkati.